Majlis Paralimpik Malaysia MPM berharap kerajaan mempertimbangkan pemberian dana terus RM10 juta pada majlis itu menerusi Belanjawan 2025. Presiden MPM Datuk Seri Megat D. Shariman Zahrudin berkata dana tersebut dapat disalurkan secara langsung kepada 25 persatuan sukan para kebangsaan bagi melaksanakan program akar umbi masing-masing. Katanya MPM berusaha membangunkan atlet para menerusi persatuan sukan yang seterusnya menjadi kilang melahirkan atlet para. Malah dengan pendekatan itu, MSN boleh memberi tumpuan untuk membangunkan atlet berprestasi tinggi menerusi program yang sudah diatur termasuk di Bukit Jalil maupun Pusat Kecemerlangan Sukan Paralimpik Kampung Pandan. Kita punya atlet bank kita, atlet para bank kita yang mana untuk kita gunakan dalam masa 20-30 tahun lagi. Dan saya percaya dalam 5.2 juta orang OKU di Malaysia ini, mungkin dalam 30% yang bermain sukan, dan inilah juga kita punya masa hadapan kita untuk kita sediakan. Dan saya pihak kerajaan, terutama Yang Amat Perdana Menteri, pihak Majlis Paralimpik Malaysia, berharap dana diberikan dan diterus kepada pihak Majlis Paralimpik dan diletakkan martabat atlet OKU. Sekarang OKU ini adalah sama rata bersama atlet normal. Tambah beliau, banyak lagi pencapaian harus dilakar bukan sahaja dalam sukan tetapi pembangunan dari segi klasifikasi, pegawai teknikal dan perubatan sukan atlet orang kurang upaya. Datuk Seri Megat turut memberi jaminan akan patuh kepada segala prosedur sekaligus memastikan amalan tadbir urus yang baik dalam pengagihan dana kepada pihak terlibat. Beliau juga sentiasa terbuka untuk disiasat pihak berkuasa sekiranya terdapat dakwaan salah laku berkaitan pengagihan itu. Belanjawan 2025 akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan di Dewan Rakyat 18 Oktober ini.